Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, membangun cinta yang eksklusif bersama pasangan sungguh membutuhkan perjuangan untuk meleburkan ego masing-masing. Begitu banyak tantangan dan rintangan untuk bertumbuh menjadi tua dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan penuh kesetiaan. Tetapi kita bisa berusaha membangun spiritualitas cinta setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu dengan saling mendoakan pasangan dan berjanji pada Allah untuk tetap setia pada janji perkawinan. Seperti janji Tuhan yang dinyatakan dalam Injil Matius, bab 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memasuki usia perkawinan yang semakin dewasa, semakin membawa kita kepada komitmen untuk lebih setia dan memberi kesempatan kepada pasangan untuk semakin dipenuhi hidupnya oleh Allah. Maka memberikan ruang kepada pasangan untuk menjadi pribadi yang bebas juga merupakan salah satu bentuk spiritualitas cinta. Cinta yang selalu ingin memberi kepercayaan, memberikan semangat, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, dan memberikan pengampunan, seperti cinta Tuhan yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Salam sukacita kasih.